Di sekolahan ada cewek populer dan cewek pintar nih. Mereka satu kelas. Karena cewek populer ini cantik, jadi dia suka manfaatin orang-orang, terutama cowok-cowok nih, buat ngebantuin dia ngerjain tugas. Si cewek populer ini gak suka banget sama si cewek pintar, karena cewek populer ini gak mau ada orang yang lebih dari dia, lebih pintar, lebih cantik. Pokoknya si cewek populer ini gak suka, jadinya dia benci nih sama si cewek pintar. Parah lagi, si cewek populer ini jago banget mencontek nih. Pas ujian, beberapa cowok yang suka sama dia, dia manfaatin nih buat ngasih jawaban ujiannya. Pernah satu kali si cewek pintar ini bilang ke dosennya nih, kalau si cewek populer ini nyontek. Tapi karena cewek populer ini sukanya ngeles dan pintar banget ngebodohin orang, si cewek pintar ini malah jadi kena bully karena ngaduin dia ke dosennya. Cewek pintar ini jadi pendiam dong, dan jadi suka menyendiri di kelas. Sampai akhirnya dia ketemu sama mahasiswa baru nih. Cewek pintar ini jadi mulai deket sama cowok ini. Mereka berdua akhirnya pacaran nih. Si cewek populer ini jadi panas. Dia gak suka kalau si cewek pintar ini punya pacar. Jadi dia buat rencana buat ngancurin hubungan si cewek pintar sama pacarnya nih, dengan cara mengundang semua temannya di kelas termasuk pacarnya si cewek pintar. Sebelumnya pacarnya si cewek pintar ini janji sama dia kalau dia gak akan datang ke pestanya si cewek populer nih. Tapi keesokan harinya si cewek pintar ini malah jadi bahan olok-olokan. Teman-temannya pada ngetawain si cewek pintar ini. Dan ternyata pacarnya ini lanjut di part 2 ya.